jangan sering-sering mengkonsumsi obat diabetes. Kayak gitu ya. Jangan sering-sering mengkonsumsi obat diabetes. Karena apa? Dia bilang nanti bisa gagal ginjal. Ah, di situ yang jadi membuat dia was-was. Gitu, jadi down. Seperti itu ya, teman-teman. Halo, teman-teman. Sobat-sobat belajar obat, kembali lagi dengan saya, Atete Ronald, di channel Atete Ronald. Kali ini saya menjelaskan tentang dari pertanyaan ada seseorang subscriber yang menanyakan kepada saya. Pertanyaannya itu sangat mengkhawatirkan kalau menurut saya bilangnya. Dia mendapatkan informasi yang salah dari orang, seperti itu. Dan subscriber saya ini adalah salah satu yang mengidap penyakit diabetes mellitus tipe 2. Diabetes tipe 2 itu adalah meningkatnya kadar gula di dalam darah yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu makanan ya, berlebihan mengkonsumsi makanan yang mengandung kadar gula tinggi itu ya, dan faktor dan cara hidup, pola hidup yang tidak baik, seperti itu ya teman-teman. Di sini teman-teman, pertanyaannya itu adalah dia mendengar dari tetangganya atau dari temannya itu mengatakan jangan sering-sering mengkonsumsi obat diabetes. Kayak gitu ya. Jangan sering-sering mengkonsumsi obat diabetes. Karena apa? Dia bilang nanti bisa gagal ginjal. Di situ yang jadi membuat dia was-was gitu, jadi down, seperti itu ya teman-teman. Saya jelaskan di sini itu benar atau tidak gitu ya. Kalau kita tidak mengkonsumsi obat gula, kita sebagai pasien penderita diabetes, malah itu yang kalau kita nggak mengkonsumsi obat gulanya, malah itu yang akan menjadi membuat gagal ginjal. Seperti itu ya. Karena tingginya kadar gula di dalam darah kita akan membuat kerja ginjal kita itu semakin berat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman saya ini lebih kuat lagi kata-kata tetangga dia dibanding dengan kata dokternya. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya siapa ini? Dokternya, tetangganya, atau dokternya yang asli, seperti itu. Ya gitu. Jadi yang perlu diingat ya kawan, gunakan obat diabetes Anda supaya tidak terjadi peningkatan kadar gula yang signifikan. Karena kadar gula yang terlalu tinggi di dalam darah, seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, akan menyebabkan komplikasi penyakit lain. Seperti gagal ginjal, seperti itu ya, jantung, stroke, dan bisa menyebabkan mata rabun. Kalau gula kita terlalu tinggi, itu mata kita bisa rabun. Jadi jangan dengarkan kata-kata orang yang tidak mengerti obat. Gunakanlah obat Anda sesuai dengan anjuran dokter supaya Anda tetap sehat untuk beraktivitas di kemudian hari. Baiklah, teman-teman, sampai sini dulu penjelasan saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.